Welcome back friend, kembali ke YouTube channel Petinju Jakarta. Seperti biasa bersama gue Eki, kali ini kita udah di rumah Dava dan juga Sabian. Kita udah sama Sabian, kita akan latihan boxing seperti biasa. Kita akan latihan dasar tinju, terus juga ada strength and conditioningnya. Jadi ikutin terus latihannya. Ini ada Sabian dan juga Fight Club. Halo. Jadi apa nih menunya hari ini? Jadi menunya hari ini tadi sih kita pengen udah latihan biasa aja sih, tapi kayaknya enaknya sih kita ngepet sih. Terus strengthnya kita ini aja. Body workout itu juga. Tadi baru pasti. Push up, sit up, terus juga apa? Lunges. Kakinya kita bisa main pakai lunges, squat. Jadi kita terus latihannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 depan. Lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti kiri. Oke, kita mulai. Cuma apa ya? Gue udah lama olahraga, 2 hari gak olahraga jadi Kill it ya 2 hari. Gak tau kan gue dulu tadi Melbourne udah kayak udah kan jadi kaset tuh sih. Pagi gue bangun nge-gym, sorenya di situ. Pagi gue nge-gym, sorenya di situ. Asik ya? Iya, kan setiap hari. Gak lagi. Oke, nah, gue jatuh. Ini gak lama ya. Bangun. Bangun. Gue pas September bikin graduation kayak sebelum graduation gue bikin graduation di luar sini kasih 30 orang ini jadi bikin outdoor udah kayak lucuin gitu desainnya pakai candle gitu gitu hujan bangsat di dalam bulan ya anjir hujannya yang udah gak nyantai gitu hujan berat ya. Siap. Go, sprint. Jump 5 kali, go. Posisinya, posisi sit up. Sit up, sekarang. Gimana di sini? Iya, di bawah sini. Sit up gitu dong, berarti. Posisinya kita lunges 30, terus side lunges kanan-kiri, yang terakhir reverse. Jadi, gerakannya gini. Dua gini, tiga gini, yang terakhir reverse lunge gini, iron gini. Oke, coba ya. Lunge dulu, pertama di depannya apa? Lunge biasa. Ya, kebanyakan ntar lu lecet. Keburu gak kuat. Ready, 5, 2, 1, okay, go, crunch it. 30 seconds. 30, terus.
siap. Lagi di kalau lagi main terus kita fainting ini orang kadang-kadang suka kalau nggak mundur suka asal ngeluarin pukulan gitu karena dia kaget kan reaksi fainting slip juga keluarin slipnya 10 second last 10 second banyak pukul jab side jab uppercut hai kayak King Hawk aja bro. Nih, Hawkeye mengajarin gue selalu tetap fokus sama target gue. Jadi tadi seru banget. Kalau mungkin kalau boxing itu lebih warm up itu lebih warm upin upper body kita ya karena kan emang banyak striking ya kan boxing kan emang lebih dominan terhadap upper body. Kalau gue kan biasanya gue jujitsu itu lebih dominan kan ground fighting jadi lebih warm up itu lebih banyak kayak hip workout terus kita kayak ada namanya hip escape itu jadi kayak hip kita kayak diputerin kanan kiri karena kan emang main di bawah kan kita banyak main hip kan jadi itu sih perbedaannya satu upper body satu lebih fokus ke lower body. Cuman sama lah kegunaannya pasti, kegunaan semua kok semuanya berguna. Yang penting kan kita olahraga sehat. Iya gak? Iya bro, yang penting olahraganya itu. Jangan sampai lewat. Apalagi lagi pandemi gini kan kita juga harus jaga kesehatan dengan olahraga pasti, iya gak? Iya gak Bian? Dan daya tahan tubuh. Jab. Nice. Jet straight. Slip straight. Go. Slip. Go. Slip. Slip. Go. Slip. 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 Jet straight, go. Ulang lagi, terakhir. Go. Jet straight. Brokoli, terus spinach, carrot, asparagus tuh bagus banget. Asparagus kan probiotik. Asparagus gampang banget tuh tinggal taruh olive oil. Gue taruh olive oil di pan, itu udah crunchy banget, enak banget rasanya. Coba ntar gue liat deh, for leaf salad tuh baby spinach. Terus carrot. Kale atau gak ya, satu lagi. Apa sih yang kayak di Korean barbecue lu suka sayurnya, suka itu pakai daging, apa namanya? Lettuce ya? Kalau sayurnya terlalu raw, lu taruh olive oil aja, udah full dressing itu juga enak banget. Penting bro, sayur penting banget. Kalau kalori gak sih? Olive oil tapi it's good fat. You will turn to good fat. So no. Sebenarnya kalau kayak diet gitu jangan terlalu kayak ngeliatin ini sih kayak asupan. Maksudnya kayak diet tuh jangan lu kurangin makan banget itu nyala apa namanya kayak ngerusak badan. Tapi lu makan yang bener aja. Kayak dressingnya dikurangin. Tadi gua baru baca kayak India tuh makan itu kayak whole food aja jangan ada yang proses. Proses tuh kayak misalnya yogurt dressing tuh semua proses.
sambal itu kan semua processed food kan, yang penting whole food aja, kayak senatural mungkin terus bagus mungkin gitu. Intinya itu. Sama lemon water, minum lu pagi, bangun langsung squeeze lemon water. Lemon lu cut jadi 2, 1 gelas. You cut jadi kan ada 2 slice, ada 2 buah. Itu lu press aja setiap pagi, itu bagus banget. Itu you flush all the water in your body in a good way. Lemon water. Siap, satu. Satu lagi. Siap, 3. Siap, uppercut. Go. Jab, uppercut, hook straight. Jab, jab, uppercut, hook straight. Yo. Bagus. Lagi. Lumayan dong, sasar. Lagi sasar. Abis ngomong. Jab, lagi go. Jab, jab, uppercut. Jab, jab, uppercut, hook straight. Jab, jab, uppercut. Jab, jab, uppercut, hook straight. Siap. Dah. Go. Bagus. Akhirnya jangan kangkat, ingat lagi go. Hey, hey, lu banget nih. Siap lagi, go. Siap lagi, go. Siap lagi, go. Gue kasih saran buat kalian nih. Kalau mau latihan, besok kemarinnya tidurnya harus cukup. Kalau gue biasalah, kemarin lagi ada yang visit aja. Lo ngehit gak langsung kosongan ini, kalau shadow box kan kosong. Betul. Oh itu kan isi kan, dup-dup, ngelatih otot juga, strength juga. Oke, ready. Mantap bro. Missing stance. Layup, jab satu terus. Lagi satu lagi. Bagus, jab straight. Bagus. Jab straight. Nice. There you go. Nah ini sama kaki, pas lu ngeri footwork, kaki ini gak boleh ketemu nih. Lu kaki kebuka terus kayak gitu. Lu step sini, lu step sini, lu kayak buka terus gitu loh, kaki jangan sampai ketemu. Pivot, kayak kebuka terus. Oke, ready, boxing stance lagi. Siap, jab. Jab, jab straight. Bagus. Jab. Jab. Jab straight. Bagus. Jab. Jab, 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 jab straight. Jab, jab straight. Jab satu, step bikin belakang, jab side. Jab, go. Up, ace. Jab satu. Jab, bagus. Lebar lagi hooknya, jab lagi, go. Jab, 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 jab. Bagus. Before. Jab satu, jab bagus. Jab satu lagi, bagus. Jab, jab satu, jab satu, go. Jab, bagus. Jab satu, jab satu lagi. Kalau lagi gerak, lu boleh jabnya kayak cuma ringan gitu. Tap, tap. Buat, buat ini deh. Eh buat, apa sih? Distract aja sih sebenernya. Gerak gini lu, jab, tap. Tap. Jab satu. Jab. Jab straight. Jab straight, jab straight. Bagus. Jab straight, hook. Jab straight, hook straight. Bagus, jab. Jab straight. Jab, jab, uppercut. Oh, selesai. Satu, satu. Nah, bagus, satu lagi. Bagus. Jab, jab, uppercut. Go. Relax lagi, relax. Relax lagi, jab, jab, uppercut. Go. Jep, jep, uppercut, hook, hook, hook. Jep, 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 jep. Oke, go, terakhir. Jep, jep, jep. Oh, anjir, gue di jep sama di tangan gue setrum, jep. Setrum, jep. Coba lagi ya. Jep, jep,
jab jab, uppercut hook, dup 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 dup. Oke, siap, go. Nah, satu lagi terakhir, go. Oke, 10, go. Time. Ha! Ayo, bro. Gokil. Jadi kita mulai jam berapa sih? 4. Kan, setengah 5 ya? Bro, tadi keringet gue tuh, berfokus sih keringet gue. Keringet pejuang. Keringet fighter. Gue dijab sama Dafa, tangan gue kayak kesetrum loh, der 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 itu, gloves-nya itu yang bagus deh. Makanya ditunggu ya, Hakai. Siap. Balik arah. Kalau lu tapi inspirasi boxing-nya kayak gue pertama kali masuk ngeliat Pak Yau sih. Oke. Okay. Pas gue SMP tuh gue suka banget Pak Yau kan. Terus kesini-sini gue ngeliatnya Mayweather. Paling keren lah. Tapi dia jadi tired ya? Kayaknya dia kalau tergantung bayarannya deh. Tapi kalau boxing itu gue gak terlalu ikutin ya. Kayak kalau game itu kalau lo menang tuh kayak gimana? Kayak pasti hitnya yang iya. Kalau lo ngeliat Mayweather kan kayak bosan nih mainnya. Tapi sebenarnya dia poinnya clean semua. Kalau besok poin dia sama kemat gitu. Landed punch-nya kayak gitu-gitu dia menang. Jadi ya itu, makanya dia emang jarang menang KO gitu sih. Cuma bagus aja. Putar. Ya. Kenapa deh? Mau kemana kita malam ini? Ayun. Ganti kiri. Sampai di sini dulu latihan kita hari ini di rumahnya Dafa bersama Sabian Tama. Jadi stay tune terus di YouTube channel Petinju Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video YouTube Petinju Jakarta. So keep fit and stay healthy. By the way, sorry. Sebelum itu, gue kalau ngejab nyamuk, nyamuknya mati.